MotoGP Spanyol 2023 akan disiarkan secara live di Trans7 pada 28 hingga 30 April 2023. Menjelang agenda balapan seri keempat MotoGP 2023, bos Repsol Honda Alberto Puig mengungkapkan kondisi terbaru Marc Marquez. Diketahui, Marc Marquez telah absen pada 3 seri MotoGP 2023, mulai dari MotoGP Argentina 2 April 2023 sampai dengan MotoGP Amerika pada Minggu 16 April 2023. Hal tersebut berawal dari crash yang terjadi pada Marc Marquez saat MotoGP Portugal 2023 pada Minggu 26 Maret 2023. Kini pembalap yang dijuluki The Baby Alien sedang menjalani pemulihan dari cedera patah tulang ibu jari pada tangan kanannya. Manajer Repsol Honda Alberto Puig mengungkapkan kondisi Marc Marquez. Dia pasti akan senang dengan hasil ini. Kami masih harus meningkatkan motornya, tetapi potensinya ada, kata Alberto Puig yang dikutip dari speedweek.com. Petinggi Repsol Honda itu juga membahas banyak hal tentang kejuaraan dunia yang diraih Marc Marquez. Marc melanjutkan untuk mengikuti rencana dokter dan terjadi kemajuan, ungkapnya. Dia akan menjalani pemeriksaan lagi jelang GP Spanyol untuk menilai kondisi tulang di tangannya. Kemudian kita akan memiliki gambaran yang jelas tentang seberapa baik dia pulih, akunya. Sebagai informasi, Marc Marquez saat ini baru mengoleksi 7 poin dan membuatnya bertengger di urutan ke-18 klasemen sementara MotoGP 2023. Ia unggul 2 angka dengan rekan setimnya, Joan Mir, di posisi ke-19 dengan raihan 5 poin. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like, share, subscribe, dan klik lonceng ya!